Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil mursalin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mahsyar itu menjadi
tempat yang rata yang begitu luas ya. Kalibasan Endok itu digelundung itu kan mandek. Palayura mangko ora ditingali kiai dalam bumi apa iwajun bengkok maksudnya wedok walang ora ditingali apa amtun kang jubur. Jadi enggak ada lagi bukit-bukit atau gunung-gunung, lembah enggak ada. Otok. Wassamawatu lan diganti apa piro-piro langit. Aitu badal tegese diganti apa samawatu piro-piro langit. Wey, terus samawati ngeliani langit yang semuanya. Patan tasiru monggo dadi rontok apa kawakibu piro-piro lintangi langit watuk safu lang di aling-alingi atau gerhana apa samsuha srengengene langit wayu sabulan gerhana apa kemaru rembulani langit wata gunulan ono pasama langit iku ababan piro-piro pintu wata gunulan utur sopo Syubaib ibn Ibrahim ibn Haidarata nutur anal arda insa temune bumi wasama watina langit iku yubet jalani diganti karoni bumi langit karena tadi lawan rong ambalan atau dua kali nanti lihat kok gak metu-metu oleh lanang jadi gak ngaji nanti nanti bunuh dan juga nanti ihdahumah utawi salah si jeneng karoten iku kebelang nahkotis soki sadurungi tiupan kang ngelengerangke kang gawe kelenger gitu ya. Itu tiupannya malaikat Israfil yang membuat kelenger alias mati patan rasiru mongko rontok awalan indalan permulani opal kau tibu biru-biru lintang patut sabulan biru-biru pasang su sengini wal kamaru dan bulan watasiru langdati apa sama langit ikut kalem muhli kaya dini letak letak itu kaya dini ter ya jadi menjadi cairan cairan yang hitam. Memang asalnya itu kan asalnya air ya. Sumatuk satu nuli dicabut apa sama apa langit. Tuk satu itu dicabut dikelengkap gitu ya. Angrusin saking dukure nas di atas kita nggak ada langit. Sumata siru nuli melaku berjibailu gunung sumata muju nuli bergelombang opal ardu bumi sumata siru nuli dadi opal biharu lautan ikun nironan piro-piro api muruk tapi akhirnya habis. Ya bukan yang aneh sih. Sekarang kan banyak sekali ya tambang minyak lepas pantai di dalam laut. Waktu lihat nanti pun, sunatan sabu mulai dari sigar. Itu terbelah
Mopalku bumi mingkutrin saking pejajahan siji atau saking kawasan siji ilakutrin maling kawasan liane ledak-ledak-ledak. Faizalan ufiqah mengkenalikani titiup apa fisuri dalam sangkakala atau krompet nafkota sok dikelawan tiupan kang gawe kelenger tuwiat mengket dilempit atau dilipat apa sama langit digulung wabut dilat lan diganti apa sama langit sama anugrah yang langit kang mulia min dhabit jangin emas ya biaran wajuhiat lan diodot apa itu bumi yang asalnya bunder diodot jadi kepeng ayo mudah tegese didawaankan atau diodot apa bumi mudal adimi kelawan koyot diodote lulang jadi gak bunder lagi sehingga isinya itu keluar semua lawangi datang dibalikna apa bumi sama kedene keadaan karena tang ono yang semula apa bumi pihak iku yang dalam bumi al kubur dan bila-bila kuburan awil basyaru dawa menungsa iku ala dorya ngatasi permukaan ini bumi wafibatnya yang dalam jeruni bumi kuburan balik mana ini kan ini kan belum kebangkitan ya yang wong-wong ini dipendam balik mana ini waktu berjalulah diganti apa bumi tabdi langsangian kelaman penggantian kangkaping pindho kapan itu ila waqafu nalikane leren sepenas fil masyari ing dalam panggonan kumpul atau padang masyar waktu baca lo mengko diganti apa bumi lalu ketenas sahiratan hale jadi tanah tanah roto yuhasabuna hale dihisap atau disidang temenas ada yang ada si sahirah wajatawi sahira iku ardun bumi baido ukang putih infidat yang saking perang ahina izin lana negani iki-iki ubat dahulu sahiratan ya. Nah, ketika bumi diganti itu menungsani nanti wahina izin nalikani kita ubat dahulu sahiratan yakumu jumeneng sopan nasu ala sirat di atas sirat jadi bumi ini sudah ditinggal uci ganti wa alamat di jahannam lan ing atase gegere neraka jahannam wahya utawi sahira iku diumum ikar dan bumi menarik saking benih baiklah jawa juga kenalikan yang liwati sopanas asirata yang sirat atau pawakan wahasolakan wis hasil sopahdul jinani penghuni bila-bila swarga min warah insirati saking burine pawakan hasil-hasil fil jinani dalam swarga usnubu swarga kabeh wahlun nirani lan penghuni neraka hasil finari finari dalam neraka berarti bumi ini tulis anggur ya kudilat mongko diganti apa untuk bumi kubezan ing roti nakian kang bersih bumi ini jadi roti
untuk makanan di suatu. Pakalu mengembangkan sepengas minta tiar tulihum saking ngisore pira-pira sikile nas. Wa inda tulihum lalalika yang berpunyai nas al jalan yang suarga kanat ono para bumi iku korson bunderan atau bulatan wahidan kang siji yang dulu kang mangan minus saking korson wahid sopo jami'u man kabane wong jakalakan lebu sopaman al ada ing bumi. Jadi bumi yang sedang dipakai itu menjadi bulatan roti yang begitu raksasa. Wa idamu humu kaya bila-bila lawuh ya. Lawuh itu ilah lawinas iku ziyadatu kabiti soril janati tambahane limpone bandrengi swargo. Bandrengi itu sapi lanang. Itu di dalam kabit limpone itu ada tambahannya itu makanan yang sangat enak. Wa inda dukulihim hadir wa ziyadatu kabidin nun yang tambahannya limpone ikan nun yes. Wa hasilu kalamil Qurtubi utawi kesimpulannya pembicaraan Imam Qurtubi dalam tafsir al Qurtubi Cordoba ya. Ini ditulisnya di Cordoba Andalus yang sekarang tidak lagi ditempati oleh orang Islam. Itu 700 tahun di sana itu menjadi negara Islam. Iku anna tabdila hadil ardi saat ini mengganti kilah bumi di ardi nukhrok lan bumi yang lain bayanamin fitratin saking perak bumi lain yang saking perak iku yakun onoko tabdil iku kubela sirati sebelum kawatan. Terus gimana manusianya di mana waktu bumi ini diganti? Wajakun lan ono bal kalaiku para makhluk ida kawatu ini mengkono tubat tabdil hadil al iku marfu'atan diangkat fi aidi malaikati sama idunya indalam pira-pira tangani malaikat langit dunya. Karena ada berdiri hati dan satu menit ganti di bumi di arti ngelawan bumi mengkup sintangin roti iku yang kuno ono kotab diri hati iku pandas sirati sesudah sirat nanti bumi ini harus ditinggal dari makanan. Wadagulu lanono sopal khaliku para makhluk izaka waktu ini mengkono tabdil ardi min biardin min khubsin iku ala sirati di atas sirat wazim adu tari kilat bumi yang dari roti iku khosotun khusus bil bu'minin lawan kaum mu'minin inda dukulim nalikanin lakuni mu'minin al-jannata yang suarga maqala ar-Razi berkata sama Imam ar-Razi itu pengarang tafsir ar-Razi layak udo orang ado ini bagus sekali nih tafsirannya apa yuko lain tau dijawake apa al-muradu utawi kang dikarepake minta berdiri adik saking menggantikan bumi tadi dalam ayat yauma tubadalul ardu ghairal ardi wassamawat wassamawatilan menggantikan langit iku huwa utawi tab utawi al-murad iku anna usah temen Allah Ta'ala iku yaj'alun dati akan sebab Allah ada bumi yang memang isinya itu api kan jahannama indaraka jahannam wa yajalman dati akan sebab Allah
asamawati langit anu janeri swarga. Langit kan sangat luas. Langit itu dari swarga. Wabar tulang kodong ngedeng kita menghadap sopanas bilai maring Allah al-wahidi kang suwiji yang esa al-tahari kang mesesol yaitu yang maha kuasa ayawal guru dikasih nutur sira yauma ya berasu indalam dirane madab sopal khaliqa pula makhluk jami'an halus kabiani pengedeng minggu berim saking kuburani kalaik madepa palil hisabi karena dihisab wajah zahilan dibalas wadaralan ningali sapa sila al-mudrimina ing pira-pira wongkang berdosa ewatub sila dikasih ningali sila ya adamal khalkihi mulia-mulia ni makhluk al-kafirina ing orang-orang kafir yauma ini dalam dina neiki yauma ir barusu dikasih dalam dina neiki nalikane pada madem sopanas lalu maring Allah Ta'ala mukorroni nahali pada digandeng purina dikasih digandeng direnteng sopuk aduh sebagai nas ibadinlah sebagian yang lain digandeng dengan kriteria apa? Bihasabi musyarakatihim lah sebab bebarengan enas bila apa ini dalam bila-bila akidah jadi yang Hindu digandeng Hindu yang Nasolo yang digandeng Widi bila atau ini adalah bila-bila akidah atau keyakinan walamali bila-bila amal digandeng fil aswadi fil aswadi dalam bila-bila bondo Al-Quyud dikasih bila-bila tali Sarabilu saya bila-bila kelambini mujrimin kelambini mujrimin yaitu kafirin ayat umsonhu dari lapal komis saking bila-bila kelambini mujrimin min kotironin saking perintir wahu tapi kangaran kotiron ikum mabarang cairan yutahalamu kang diperah diperas min sajaril abali saking pohon abahal wahu tapi mulai dimasak aroma wahu telalan dan dioles kita lawan kotiran sopo alibilu untuk aljarbiyo kang gatel itu kalau di dunia kotiran itu adalah apa namanya itu ya sesuatu yang dioleskan untuk mengobati unta yang gatal. Payuh riku mengko ngobong membakar wal darudu gatelimu di halorati kelaman panse jerbu wakat kasih bilang terkadang tumukok obok halorat ira jadi maring wetang walmuradu dawi yang tiga rapake iku ala usah temani kelakuan ikutu telah dioles di kelawan kotiran opo julul galinar kira-kira kulite penghuni ngerokok jadi ter itu di oleskan sehingga ketika dibakar ya nambahi murup nambahi panas karena
kulitnya itu disiram dengan ter. Namun bila mental biastamina supaya kumpul alim kita benar apa al-an'am bila-bila macam al-arbat yang empat minal adabi sakin sikso rupani lada'ul qatirani yaitu mengentupin ter ya. Jadi ter yang begitu panas karena dibakar api itu kemudian melekat pada kulit itu namanya ngantuk semrasa-semrasa. Wabah satu lalihi lan gersahakan ya, gelisahakan ini warna ini kotiran warna itu begitu ireng itu ireng mengat biji wanat nurihi lan basi ini ambunnya kotiran wa isra'un lan seperti geni bijuludi min dalam kulitnya alinar karena kulitnya disiram ter, jadi apinya terus merambat-merambat watasalan nutupi ujuaru minggira-bira raine agenar apalaru geni talu hati kasi ngungkuli hati ujung apalaru geni wakasalan mengkhususkan sebab Allah ada utbah yang ikilah anggota yaitu wajah yang diliputi oleh api kenapa yang lain tidak biduhuri asari ikob kelawan pertelani biru-biru labete siksa karena siksa itu akan nampak rasa sakitnya di wajah itu. Dalam kalau sakit itu kan sing nyengir-nyengir itu apa wajahnya kama khusus kaya oleh mengkhususkan sapa Allah alkohol baingati bila dikabar mengkona-kona duhuri asal nikob jadi siksa neraka itu bukan hanya di kulit tapi sampai hati sanubari yang ada di dalam itu tertembus oleh panasnya api neraka yaitu dalam surat Al-Lati Tattalimu Alal Afidah api itu merembet ke dalam hati jadi hati organ yang sangat halus bayangkan terus tersulut oleh api ke yang ngopo sakit kulit saja begitu sakitnya yang kasar Bikolin Rabbul Taala Narulohil Mukoda, yaitu gerinya Allah al-mukoda itu kan diurupakan. Allah di tatkalikan merembet untuk merambat atau Narulah al-afidah tinggal di bila-bila hati. Nah, mengapa? Apa itu hati kok ya? Melok diopong wajah juga diopong sehingga tembus ke otaknya kan ya. Jadi ada wajah yang tembusnya otak ada juga diopong hati biar nerasa karena sirah itu mahanul fikri panggungannya pikiran wal wahmilan jugaan wal khayalilan khayalan walkol balan satu menit hati iku modul ilmi tempatnya ilmu wal jali kan tempatnya budu walai gharulat orang pertelo orang tampak opo ha asar wadil ahwal labete ingin labiru-biru keadaan
yaitu keadaan ilmu dan bodoh, serta apa nanti mikir illa fil wajib kejaman dalam wajah walian lawan kuasa temani wajah iku majma'ul hawasi pira-pira nggon kumpule indra, kumpule pira-pira indra, ada indra mendengar, penglihatan, pengucap, itu semuanya di wajah. Wali kulu bilang karena kosongnya wajah minal anil khatirani saking ter. Wayaf alulan agawe sebab Allah bimbing lawan ahlunar tilkal umur salah kata ikulah berdorokan telu. Biar dia supaya membalas sebab Allah kula nafsin yang saban-saban kang duweni jiwa mujrimatin kang berdosa membalas main perbuatan kasabat kang wis makoni sapa nafas bayani min al-mail kufri saking kemajuan kufur diwa wal masiran masyiat jazaan kelawan balesan muafikun kang nyocoki li amadiyah maring amale nafas. Inna Allah satukan Allah iku salimul hisab kang mohon cepat oleh menghisap oleh menyidang ya. Nah, Jessica itu sidangnya sampai berapa likur pertemuan itu? 23. Jadi ya bilang bulan ya. Iku nyidang wong siji pangeran itu seluruh umat manusia di sidang itu hanya butuh waktu setengah hari dan itu bisa tapi hari ini akhirat bala yusir membawa nunggu lagen orang menyibukkan dengan Allah apa hisabun hisab siji an hisabin saking hisab kang liya jadi semua orang dihadapi semuanya oleh Allah itu semuanya dihadapi dengan seribu wala yazimulan orang ngalingaya sapa Allah hum ing mujrimin itu yang dekat saja ya. Hum ing kullu nafsin. Walaizul orang nambahi sapa Allah ala ikopi ngada siksa ni kullu nafsin. Alladhi yaitu siksa yastahikuna yang berhak sapa kullu nafsin hu ing ikop. Hadau tawiki ayat al-ma'idatu utawi ikilah pitutur alati biaji surat ikan indra mikilah surat iku balahun nyukupi iki faedon tegasnya nyukupi filmu indrati indra pitutur dinasi kati menungso waliun darulah supaya diwai peringatan sopo nasbi kelawan hajak ini kelawan ada kebalagun atun iku ataf ala mukadari ngadasi awal kang dikira-kirakan mutalikan yang berhubungan bibalagin kelawan balak iki fayatun tegese nyukupi lalu mukadari nas lian kasihu supaya ngalap nasihat sebenar waliun darulun supaya diwai peringatan sebenarnya bihi kelawan balap ayo bihadal balap ikilah kecukupan
wali yang lama lan sura ngerti sapana iman kang perkara diingkang tetep ing dalam balap bayani minal adilari saking dalil-dalil inama huwa angin musrati Allah iku ilal wahidun pangeran kang suwiji nasari karena sekutu lalu bagi Allah waliyan zakkara ulul albab waliyan zakkara supaya ngalap peringatan sapa ulul albabi pira-pira kang duweni akal ayo waliyan tanggu supaya ngalapi tutur sapa ulul albab bidzalika kan mengkono-mengkono balak itu tadi lawan mengkono-mengkono mau'idah ya mau'idah wazil ayat itu ikilah bila-bila ayat iku musyiratun awai pengertian anang kira yang satu meni ngelingakan anak terkira biadil bawah itu kan ikilah bila-bila itu dulu iku yujibu netepake apa tadkir anuku bainku petulere alat tohid ini ada si tohid wal iqbal madhab artinya leren itu sudah berhenti di situ enggak meninggalkan kepada tohid istiqomah wal iqbal alat netepake madhab alal amali soleh ngerti saya amal kang bagus semua tolak surat Allahumma ramna bilquran Allahumma ramna nanti ngajir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.